dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Kok kayaknya yang lain baru kelihatan semua ya? Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Iya, Ken. Anggi baru masuk yang tadi. Silakan. Kopi aja deh yang drapin dulu. Kopi aja. Oke, okay, dari Blue Team. Ada seorang Blue, Tao, ada Jai, ada Anggi, ada Fadil. Wow, ada Anggi. Belakangnya pakai E. Wah, si Mama bisa marah nih. Ada Ken. Dan dari Red Team. Ada seorang Sutemaru, ada Zero, ada Boy, ada Superman, dan seorang Hez. Luar biasa kembali lagi. Dan semuanya akan dilanjutkan oleh Talia. Abur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada grafik dari tim biru yang mobil biru untuk mengobatkan suatu putra dan juga rujil. Lalu oke, dari sini dapat diamankan ya. Kemudian untuk grafik dari tim merah selanjutnya diamankan Wan-Wan. Suaranya lemah. Iya, soalnya nih papi pakainya speaker. Tapi pakainya speaker, nggak pakai aplikasi langsung, jadi suaranya kayak gini. Kan aku kan nih lagi di Discord. Aku sudah menunggu terlalu lama. Oke, selanjutnya dapat diamankan dari sana. Untuk grafik landing page yang kedua dari tim merah, masih memikirkan apa yang paling cocok di band untuk meng-counter meta-meta yang akan dilakukan dari 10 tahun. Aku di penjara. Aku akan melindungimu. Ya, ruangan dari tim merah membuat wanita ini salah satu pilihan yang terbaik untuk di-ban oleh tim biru. Ini kita sudah tahu ya, wanita itu telah mengganggu, apalagi untuk di area warrior nanti dengan adanya courage forward milik Lita. Ini sangat mengganggu sekali karena bisa memantulkan kembali damage-damage yang diberikan di era terdiri. Jadi sudah sudah diamankan dari Strapjoe oleh Superman, sehingga ini dapat untuk meng-pick up mungkin ke area belakang ya, seperti mungkin ke Cody dan juga ke Novaria-nya nanti. Dan untuk tim biru lebih memilih untuk mengamankan kembali seorang Cloudy dan juga Popil. Super ini salah satu grafik yang sangat baik sekali dari tim biru, karena ini adalah counter pick untuk pick Wan-Wan, karena kita tahu Wan-Wan yang sering lompat-lompat kesana kemari akan dapat dengan mudah mengaktifkan ultimate dari seorang Popeus, sehingga ultimate dari seorang Popeus dapat di spam terus menerus. Adanya juga di sana puncture dari seorang Lancelot dan juga sumpah dan juga skill satu cowoknya yang ketis. Ini akan memberikan, memaksimalkan lagi penggunaan ultimate dari seorang Popeus itu sendiri. Lalu langsung saja kita bacakan dari area tim biru. Sudah ada Kufra dari seorang Brutal, kemudian Popeus-nya Fadil, Novaria-nya Angki, 37-nya Jay, 777, lalu ada juga Claudia milik Ken. Dan sedangkan untuk tim merah lebih mengamankan untuk bahan-bahan milik Boy 27, kemudian ada Chua dari Superman, Aramis-nya Hess, Lancelot-nya Sutemaru, dan juga Guinevere-nya Zero Z. Halo. Halo juga.
Langsung saya di sini dimulai ke area peperangan lagi kembali ke tubuh kalau kata papa. Dan di sini sudah ada recall dari sorangan counting smart di sana. Dan oke, sudah dimulai recall di sana, tapi kita bisa lihat dari tim merah lebih memilih untuk mengamankan red buff terlebih dahulu untuk mengurangi adanya invasi dari area tim biru. Dengan tim biru juga sudah mulai mengamankan purple wave terlebih dahulu untuk gameplay yang nantinya dimainkan akan lumayan agresif. Tapi sudah mulai sudah mengarahkan turret defense ke arah Wanwan dan juga tapi masih dapat dimainkan. Wanwan masih dapat tempat-tempat begitu saja dan adanya oh my god, terkutik begitu saja pecah pasifnya dari seorang Wanwan sehingga terpaksa dari seorang Kupra untuk memilih flicker ke area defensif ke belakang. Hadir mendengarkan suara Kies berkata Bangkok di sini. Syarat agar ikut harus mengapa? Kalau mau ikut harus epic dua katanya kalau kata papi. Terus lo udah berdiri di sini di bawah sana sudah dapat diamankan begitu saja. Masih belum ada yang buat lagi di sana. Di area bawah walaupun kita di area kompleks ini sudah dipotong untuk webnya dari sini kepada seorang profes untuk info yang lebih agresif lagi tapi adanya dan tiketnya ini sudah masih belum komik dan juga musik yang mengganggu pergerakan dari seorang Superman sehingga dipaksa untuk dipukul mundur lagi agar tidak bisa melakukan agresivitas yang lebih parah lagi nantinya untuk area tim itu dari pangkat yang digunakan begitu saja pangkat yang sangat baik dan juga oh tetapi masih belum komik dan masih bisa tereliminasi begitu saja dari seorang Lancer dan juga ini buy one get one tapi dibalikkan lagi dengan adanya kekuatan dari seorang Winifred walaupun belum adanya ultimate-nya membuat seorang Winifred masih belum bisa melakukan apa-apa masih belum bisa melakukan combo dan Raven yang digunakan di sana sangat baik disertai dengan combo bouncing ball-nya membuat Superman kembali mundur tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Aku pusing pakai Rafael Amit mending pakai Angel Amit combo user. Kalau di sana kita bisa lihat Tuttle sudah mulai diamankan gitu saja tapi adanya oh my god tank yang sangat baik sekali untuk snipe-nya Astral Recall yang saat ini pun mengalami 1-1 yang lompat-lompat sehingga dapat ter-takedown di area bottom lane sana walaupun begitu di area mid lane itu masih belum tersentuh kedua belah turut dari milik kedua belah tim sehingga masih dapat oh tetapi di sana dari area bottom lane di oh my god, yang boleh sangat berat kalau katanya sangat bagus dan mereka dia sangat on point sekali brutal sehingga dapat lengkap pada untuk seorang kalau dia dapat kembali pulang dengan aman, tentram, sehat, walafiat sampai juga sudah di cover, mulai di cover lagi dari seorang Superman tapi ada yang luka yang mencek map dapat membuat Superman kembali mundur lagi walaupun begitu ini masih late game sehingga masih ada banyak kesempatan dari tim merah untuk membalikkan kepada Raven Raven yang masih belum connect dan juga Superman datang begitu saja untuk langsung mengkumpul dari area point 27 dan adanya Panther di sana beserta teman-teman seperti langsung mengarah ke arah Claudia tapi masih kurangnya damage membuat seorang Lancelot dapat tentik dan tentik ada hitamnya Flip Starling Bench dan juga Jet Kuno yang sangat baik sekali dibesertai juga tapi terlalu merasakan dari seorang tim yang terlalu masuk ke dalam sehingga dapat attack dan begitu saja tapi adanya Purify Gaming yang sangat baik sekali membuat Titan Rage milik Kupra tidak bisa connect dari area bottom lane sana adanya juga di sana ya. Kita bisa lihat sudah menjadi Astral Recall digunakan begitu saja untuk mencari keberadaan teman-teman dari tim merah yang masih belum terlihat di map dan tapi di sana file Tracklim yang sangat baik sekali tapi masih kurangnya damage membuat Roger masih bisa terselamatkan dari area purple buff miliknya sendiri dan gameplay invasi dari seorang Equinifer ini sangat mengganggu sekali apalagi untuk area jalurnya karena
nanti menjadi tidak bisa terisi baterai. Setelah kawat itu dibesai, oh my god, Ravens dan disertai Moon Simba membuat cowok tidak bisa bergerak kemana-mana karena terkena Moon Simba. Malah dia jadi penak-penak apa melakukan dia sendiri. Dan battle sudah mulai dikulik-kulik saja dan Ravens digunakan, tapi masih belum kena siapa-siapa. Thornburg masih bisa diamankan dari seorang Sultan Maru, sehingga Sultan Maru lebih memilih untuk kembali mundur karena sudah melakukan dari pangcang-pangcang digunakan dan juga karena yang tinggal oh my god, itu masih yang sangat kuning seperti sehingga memaksa tim merah untuk kembali mundur. War yang sangat baik sekali dari tim merah, pergerakan yang sangat baik sekali di cover begitu saja dengan adanya pop altar yang sangat baik sih. Ya, walaupun begitu terasa maru dan juga Fadil masih bisa berpikir Fadil untuk kalau masuk masih bisa melamatkan satu maru tapi harus dibalas dengan nyawanya sendiri dan bisa ngadu Bunsimba yang punya seorang man dan cakar-cakar begitu saja tapi adanya softtek dari seorang Kufran dapat mengamankan kembali dari seorang Superman. Turut mid sudah mulai dicicil-cicil tapi tidak mau dicicil oh sama teman-teman dari tim biru karena sepertinya lebih memilih poin kill daripada poin objektif dari tim biru. Masih gameplay yang masih kurang objektif ini mungkin akan dibalikan oleh tim merah nanti pada mid game atau late gamenya, tapi bisa dilihat di sana sudah mulai mengarah ke menit 6 langsung datang menggunakan puncture yang sangat baik tapi adanya bouncing ball yang membuat Rancur tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pulang kembali, tapi di sana sudah kontak crossbow tanknya, tapi masih belum diopen dari seorang Wan. Wan masih diam saja, dia masih tidak mau merasakan keadaan dan juga ada yang luar di area atau cleanser membuat seorang Sultan Maru dapat detekten. Oh, maksud aku sih itu sih dapat detekten di area atau cleanser. Istirahat dulu. Kembali lagi, kembali ke game lagi, kita bisa dilihat di sana adanya pop after untuk mengkontak, untuk mengcover dari seorang saudara adanya oh, wajar yang terlalu masuk untuk masuk dan juga adanya di sana bouncing ball dibesetai di cover mulai seorang pompeus yang fatal dan flameshot yang sangat on point langsung dari mana Zeta sih dapat membuat Zeta sih tertekan dari area pemain sana dan kemudian kita akan digunakan dengan tangan tapi masa jaya Purify Gaming dari area sana membuat seorang Koramis dapat kembali membuat dengan aman tentram sentosa dan di sana juga masih merasakan berpanggung kami di sana untuk kembali kabur tapi oh my god sebelum digunakan pada execution masih ada tayatan revenge yang connect mengharap seorang Lancelot membuat Lancelot dapat tertek down sepertinya untuk Fandil terlalu masuk tidak ada yang melihat di sana Fandil terlalu masuk dan dapat tertek down lagi dari area mid lane dan sepertinya untuk tim merah ini sudah mulai harus bermain secara kompak, harus bermain secara sulit karena kalau mereka tidak kompak, oh my god adanya karena dekat yang langsung kuning udah ngecek semak-semak tapi adanya orang di sana membuat seorang Superman harus kembali mundur lagi dan ini sepertinya follow track-nya yang sangat baik sekali. Oh my god, tidak ada yang melihat tiba-tiba ada follow track yang dari seorang Zero Z membuat seorang yang harus tertake down dan seorang mental ini masih mencari-cari informasi telah diberikan di area mid sana masih belum adanya terlihat teman-teman dari tim merah membuat tim biru sedikit lebih was-was dan adanya soal Iko yang disana dikeluarkan oleh seorang HNG membuat vision dari seorang oh tapi di sana mereka kuncing bola yang sangat baik sekali dan dikeluarkan pada meskipun melakukan begitu JVP juga masih merasakan gantah sehingga membuat Newton juga dapat terkoneksi dengan ketekan dan adanya oh apa ada di sana yang sangat baik mengkulkan teman-teman dari tim merah walaupun begitu masih ingin mencoba untuk dipaksakan di sana konek begitu saja mulai seorang
Situs yang membuat seorang raja dapat attack down dari arah midland sana. Kembali lagi, seorang genie baru saja respon. Sepertinya harus mencari pundi-pundi gold lagi untuk dapat menyeimbangkan kedudukan network dari tim merah. Karena kalau kita bisa lihat di sini, tim biru ini sangat unggul sekali dari network dengan perbedaan network 5000 ini sangat membuat kesulitan dari tim merah untuk melakukan war ataupun inisiasi dan bisa mencari efek digunakan dan kuno begitu saja karena 3 orang bouncing ball yang masih ditarik dengan adanya skill satu dan depan yang tadi dibalikan lagi dengan adanya war villain dan masih pertanian damage dan juga dimasukkan sama dengan menggunakan blazing duet yang sangat baik sekali dari seorang tim dan dapat menekan 2 orang ini dari area tim merah dan walaupun dia masih memaksakan dan juga tim masih cukup menambah lagi dia masih minta lebih lagi dapat masih dapat mengamankan poin kill lagi sih. Oh, tapi masih bisa mencoba situ sih mengambil poin kill lagi tapi tidak mau terlalu memaksakan dan adanya Israeliko di sana yang masih belum connect siapa-siapa tidak apa-apa tidak kena yang penting open map. Lalu di sana kita sedikit adanya recall dari seorang panel yang lebih memilih untuk memanfaatkan lagi untuk dari darahnya dan juga menambah mananya kembali sehingga dapat lebih sustain di luar nantinya untuk mempersiapkan keadaan untuk buat selanjutnya tapi belum tahu di sana untuk mencari map yang baik tapi setiap kali dan coba mudah taruhkan tapi di cancel begitu saja dan kalau di area ini atau area atas sudah dapat diamankan dari seorang cat Fox sudah mulai masuk walaupun gitu tanpa nggak ada yang lihat di sana nggak ada yang lihat kayak dia yang kenal jadi kenapa nggak digunakan untuk menyisir ke area belakang tapi dibalikan lagi dengan keadaan ko atau untuk mengukur teman-teman dari kalau tapi dibalikan lagi keadaannya dengan adanya puncher yang sampai dari seorang lansel di sana acakan tuh waria yang sangat kacau sekali waria sehingga dapat mengtekan dari tim biru ini 3 orang rugi ya memaksakan tim biru untuk kembali pulang tapi di sana masih belum lebih dari seorang skill baru mencoba mengejar ke range yang masih belum kenal ya di sana malah mendapatkan dari seorang Kupra sehingga Kupra hampir saja tertekan tapi Kupra justru Iko dari seorang lagi membuat efek slow sehingga dapat mengamankan dari seorang Kupra tapi di sana masih belum lebih walaupun dia mendapatkan poin kill tetapi harus dibalas lagi dibayar dengan nyawanya sendiri. Poin kill 1 ditukar dengan 1 midlane ditukar dengan jungle ini merupakan salah satu yang merugikan untuk tim merah karena tidak adanya jungle membuat objektif seperti mode ini terbuka bebas untuk tim biru. Walaupun begitu talent refresh digunakan dan connect begitu saja dan dihubungkan dengan talent refresh membuat seorang Zero Z dapat tertekan di area top lane sana dan digunakan Conceal Gaming untuk maju lagi ke area blue box sehingga mempunyai seorang one tidak ingin terlalu memaksakan mengambil dan aktif blue buffnya karena apapun yang dipaksakan itu tidak baik dan bisa talent refresh digunakan ya masih kuning tapi tidak kuning dan setelah bouncing ball-nya yang langsung kuning dan kalau out tadi digunakan core ke dari area tim merah sehingga dapat kembali mundur dan juga di sana Novar yang coba meng-cover lagi dengan menggunakan Astral Recall-nya walaupun masih belum kuning kepada siapa-siapa di sana Novar Revenge di charge masih mencari dan terkena ini untuk area Lando dan Puncture tidak bisa digunakan karena adanya bouncing ball membuat Lancelot terpundur kembali untuk memikirkan strategi bagaimana cara maju tapi di sana Chai dapat di take down begitu saja dari seorang Zero Z menggunakan color film tapi di sana ada di Blazing Duet 3 juta nggak ada yang melihat Blazing Duet 3 juta nggak kena siapa-siapa balik lagi di sana dikejar begitu saja dari seorang Zero Z dapat men-take down seorang Ken ini gameplay yang sangat baik sekali dari seorang Zero Z ya dapat men-take down dari backliner tim biru sehingga tim biru kekurangan damage karena tidak ada absennya seorang Jay dan juga Ken. Ini damage hanya dipegang oleh seorang Anggi semata. Walaupun begitu Anggi ini adalah salah satu tipe burst bukan tipe damage DPS hingga oh tapi di sana mungkin tapi dibalikkan lagi dengan juga Kraken
Kalau begitu saja dengan ada yang cukup alat membuat kembalinya buta, tapi ternyata bisa dibalik ke 10 juta selatan angin dan bisa masih terlihat dan connect lagi begitu saja, connect terus kata buta dan terus motor ternyata tadi belum digunakan, baru digunakan sekarang, tapi dinamiknya masih kurang, masih dipaksakan untuk maju lagi dan dapat menghentikan dari seorang putra. Dan ini merupakan adalah titik comeback seperti yang udah aku bilang di awal tadi, kalau ini ya, kalau tim Meta ini menuju ke game dia masih memiliki kesempatan untuk comeback, dan di sini bisa kita lihat tapi tidak coba untuk mengamankan loot. Aku nggak tahu kenapa padahal itu nggak ada jahit dan setan baru harus dia respon, tapi dari tim Meta tidak memilih untuk mengamankan loot dari di bisa sempat dia sudah mencari map sehingga informasi yang diberikan ada yang sekaligus di sana, tapi di sana sudah kutip begitu saja kalau Rafael terekam ke arah Ken sehingga Ken harus tumbang begitu saja di sana sehingga loot dapat diamankan oleh seorang boy 27. Game yang sangat baik sekali dimainkan, game yang sangat baik dimainkan oleh tim Meta karena dia menunjukkan atli game itu bukan segalanya, masih bisa dibalikkan lagi keadaannya jika bermain dengan strategi yang diubah. Ralph Dragon yang konek tapi masih kurang, tidak bisa dan terlalu banyak charge kita saja dibikin sama begitu kalau topinya sampai sekali langsung ada kesempatan lagi dan kita kok benar-benar pernah kalp up tapi disana ini memaksakan dan selalu masih mencoba menambah lebih menggunakan puncture ya, tapi dia memilih lagi untuk memukul mundur karena ingat masih ada Lord sehingga masih ada titik comeback mungkin dan kalau mereka terlalu memaksakan kehendak nanti. Dan di sana Brutal mencoba untuk mengarahkan dari seorang Zero J tapi masih belum tepat sehingga Zero J dapat kembali mundur pulang lagi ke tempat asalnya. Sana sudah diamankan dari area top lane, sudah dihancurkan Lordnya tinggal berpengaruh yang besar ini, tapi di sana Umum mencoba mengejar ke arah Zero J dan dapat menekan dari seorang Paramis dan juga Zero J. Dan sehingga dia sangat baik sekali dari seorang Kir sehingga dapat mengetek dan kurang sekaligus dari atasnya, tapi itu baru sudah dikejar di sana. Pintu masih kecil digunakan materi di pasir dan dikembalikan lagi menggunakan pancar untuk menggunakan pajak tim biru, tapi masih bisa kabur di sana. Itu yang sangat baik sekali dari setengah ini, masih bisa mencoba kabur tapi masih coba dikejar di sana dari tiga orang mencoba ke arah setengah atau semua, tapi masih bisa dibunuh-bunuh walaupun begitu gameplay asetan mata dapat diimbangi oleh tiga orang dari tim biru sehingga dapat tetekan lagi. Oh, tapi di sana kita bisa lihat sudah mulai di charge dari seorang Brutal tapi di cancel begitu saja sehingga kita melakukan apa-apa. Ikut bang, ada bang, ini papanya lagi pergi karena aku yang ganti dulu. Tapi di sana dengan ada yang pasif dari seorang Kupra dapat mengamankan ini Beetle Threat di bagian bawah, walaupun begitu Fadil kembali take down dengan adanya Violet Requiem milik seorang Zero J yang kembali on point sehingga terpaksa untuk kembali bawah, tapi di sana ada Revenge di cancel begitu saja dan Jack mencoba untuk mengejar ke arah seorang Lancer di sana kembali lagi kan cuma nyicil-nyicil dan juga adanya Hedge yang siap dengan go up paling yang digunakan begitu saja walaupun masih belum terlalu beringis akan sempurna dan bisa langsung saja dikeluarkan bajing 2-3 juta sehingga dapat meng-takedown dari seorang Boy 27 dan juga Hess gameplay yang sangat baik dari seorang Cloudy yang boleh langsung tapi disana lalu Superman kembali. Oh, The World Dragon yang sangat kuning dari seorang Superman langsung menuju kota seorang Ken yang didapat ke-takedown dari area sana. Mungkin menggunakan puncture-nya dari seorang setan baru masih mencari keberadaan dari seorang dia dan pernah pentamain execution kembali digunakan untuk mundur kembali karena damage yang masih kurang karena ini merupakan hasilnya tinggal di sana aja terus sih mencoba masih ingin lebih mencoba karena cari 2777 tapi masih belum kena sehingga terpaksa mundur lagi dari seorang
Jennifer. Capek. Dang, ke. Kena muteko. Astaga, dia bisa ngasih tahu. Kamu kenapa? Astaga, gak bisa ngasih tahu. Sakit pinggang lens. Tapi kalau tadi kita lihat ya, untuk grafiknya sendiri ini sudah sangat baik sekali. Untuk area tim merah hanya saja tadi dapat diambil kembali diamankan oleh tim biru karena tadi sangat baik sekali gitu ya, sangat efektif sekali dari tim biru yang sangat baik, sangat penting sehingga dapat mengamankan kembali dari segi objektifnya. Tapi kalau kita lihat Adol, dari administration coba kita lihat administration di sini dari seorang botol adanya the minute ice, lalu adanya pikulis ini mengurangi damage dari physical tim merah, lalu kemudian adanya golden helmet di sana menambahkan sustainability dari seorang botol sehingga dapat keluar masuk warah dengan sangat mudah dari sana. Administration dari seorang hero sini sangat baik sekali karena kita bisa lihat ini damage yang sangat tinggi sekali diberikan oleh Zero Z dengan adanya spark penetration disertai dengan crystallium X dan juga adanya disana ya jenis wood dan poly crystal untuk dengan adanya blooming membuat seorang Zero Z dapat mendapatkan shield sehingga dapat respect lagi dan dapat sustain lagi ke area tim fight-nya. Lalu kalau karena kena mute wajah sedih. Tadi musiknya nyala terus. Kalau ini mulai mengganggu dari puncture-nya Onslaught. Dari penggunaan puncture-nya Onslaught karena dari district menggunakan bouncing ball milik seorang Cobra sehingga tidak dapat dengan bebas menggunakan puncture di area depan sana oleh seorang super baru. Walaupun build-nya sudah melakukan full tanky, di sini kita bisa lihat adanya